Dalam erti kata lain, para ulama yang berijtihad, dia ijtihad pada zaman dia dengan satu ijtihad. Ijtihad ni hanya boleh dilakukan pada tempat yang tidak ada nas. Dia la ijtihad fi mauridin nas. Tidak ada ijtihad dalam tempat perkara yang disebut oleh nas. Riba haram, tak boleh nak ijtihad, halal tak haram dia. Tapi teknikal itu mungkin. Semayang subuh wajib, tak boleh nak ijtihad. Makruh ke wajib, tak boleh nak ijtihad lah. Tetapi perkara yang detail di dalam semayang tu, yang nasnya mungkin boleh ditafsirkan. Qunut, kena buat sentiasa ke ataupun tak. Khilaf ulama lah masalah itu. Umpamanya, bismillah, jahar ataupun sir, khilaf ulama dalam masalah itu. Banding-bandingkan dalil, Imam Syafi'i pergi ijtihad bahawasanya qunut sentiasa, dawam sentiasa bagi solat fajar. Fuqaha alaih lihat, dia kata tak, bukan. Pertama, yang Nabi qunut itu berkaitan dengan kes tertentu saja, bukan khusus untuk sembahyang subuh. Dan mereka tidak menerima kekuatan riwayat itu. Ada orang pilih pendapat Syafi'i, ada orang pilih pendapat majoriti mazhab, iaitu senyapkan, perlahankan, bismillah. Mari Imam Malik pergi jauh daripada itu, bismillah tak ada langsung. Bukan kata Fatihah tak ada, Fatihah ada, bismillah tak ada. Di dalam solat tak dibaca bismillah. Maksudnya tak dibaca bismillah, bukan bismillah tu ada lah. Dalam Fatihah, di dalam solat tidak dibaca bismillah. Dan dia bagi alasan-alasan mereka. Ini boleh ruang berbahas dan berijtihad. Tetapi apabila ada nas, dia tak ijtihad. Sahabat tadi, dia ijtihad sebab masa tu belum ada nas. Bila dah ada nas, Nabi kata betul sunnah yang ni, maka tidak ijtihad. Dia sama juga dengan kita. Apabila kita tahu seseorang itu ijtihad, imam mujtahid, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa berijtihad dan ijtihadnya betul, dia dapat dua pahala. Bila dia ada ijtihad, dia seorang yang ijtihad kemudian tak betul, ijtihad dia dapat satu pahala. Sebab ijtahada maksudnya dari dia telah bersungguh-sungguh. Sebab itu kita kata talib mujtahid, pelajar yang bersungguh-sungguh. Dia telah ijtihad, dia sungguh-sungguh. Tapi bila dia sungguh-sungguh, dia dapat buat satu rumusan, rumusan dia tak betul, tak tepat. Dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala sebab dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Kena faham. Kemudian kita yang datang kemudian, kita tahu bahawasanya ijtihad dia tak tepat. Ijtihad orang yang satu lagi tepat. Boleh tak kita pergi ikut dia? Boleh tak kita ikut dia? Tak boleh kita ikut dia sebab kita dah tahu ijtihad tu tak tepat. Hatta kita kata dia pun ijtihad dia dapat pahala. Dia dapat pahala tapi kita tak dapat pahala sebab kita tahu ijtihad tu tak betul. Kita kena ikutlah ijtihad yang betul. Hal ini kadangkala tak dipahami oleh mereka yang cuba bercakap dalam masalah mazhab. Mereka kata imam mazhab kalau pun ijtihad salah tetap dapat pahala. Yang dapat pahala ialah dia. Adapun kita, kalau kita tahu ternyata pendapat itu, kalau kita yakin ataupun pada zon yang ghalib kita pendapat itu tidak tepat, kita tak boleh ikut. Yang dapat pahala dia. Kalau kita ikut, kita mengikut sesuatu yang kita sendiri rasa tidak tepat. Tapi ikut jugalah, tak tepat pun kami geng tu. Tak boleh. Geng saya semua nak buat macam tu, dia tak boleh lah. Dan ini salah faham. Orang di dalam membahaskan masalah ini,
Dia kata kalau ijtihad salah pun dapat satu pahala. Yang dapat itu mujtahid tu, bukan engkau. Kerana engkau setelah engkau mengetahui kalau kau dalilnya dhaif, maka kalau engkau ikut juga, kau taksub mazhab. Kau taksub mazhab. Hal yang sama hatta disebut oleh orang-orang yang berpegang dengan mazhab seperti Al-Buti juga. Al-Buti juga menyebut hal yang sama. Kalau dia tahu benda itu tak betul, oleh kerana itu mazhab dia, dia ikut juga, maka itu pandangan yang salah. Dia tak boleh kata salah pun satu pahala. Yang satu pahala tu mujtahid tu, bukan kau. Dan ini berlaku kekeliruan di kalangan sebagian